Guna meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian dosen, Universitas Said Surakarta melaksanakan kegiatan sharing session yang mengangkat tema Kiat Meraih Dana Hibah Penelitian dan Pengabdian pada hari Kamis 22 Desember 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh dosen Universitas Said Surakarta dengan mendatangkan dua narasumber, yaitu Guru Besar di Universitas 11 Maret, Profesor Muhammad Nizam STMT PhD dan Profesor Dr. Akid Parama Astirin MS. Kedua narasumber dalam menyampaikan materinya menekankan bahwa penelitian dan pengabdian yang bagus adalah penelitian dan pengabdian yang kolaboratif, yang berarti minimal dua prodi harus saling bekerja sama, kemudian harus taat administrasi, harus melibatkan mahasiswa, dan penelitiannya harus jelas dan berkelanjutan. Rektor Universitas Said Surakarta, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Haryasudin MSI, dalam sambutannya, Profesor Haryasudin menginginkan para narasumber tidak hanya memberikan materi tentang penelitian dan pengabdian saja, tetapi beliau juga meminta para narasumber untuk menyampaikan bagaimana cara membuat proposal yang baik dan benar. Apakah proposal yang kita buat harus mengandung unsur-unsur yang dicari dari reviewer atau bagaimana yang semestinya? Profesor Haryasudin berharap hasil dari sharing session ini bisa dijadikan motivasi seluruh prodi Universitas Said Surakarta agar segera membuat proposal secara bersama-sama.